Mnet Music Award 2022 atau MAMA Award 2022 berhasil diselenggarakan pada tanggal 30 November 2022 di Osaka, Jepang. MAMA 2022 Awards telah mengumumkan daftar pemenang untuk hari kedua, di mana BTS memborong piala termasuk Daesang. Pada hari kedua, penghargaan yang diberikan kepada pemenang sangat berbeda, di mana BTS juga diberikan penghargaan tertinggi, yaitu MAMA Platinum. Penghargaan MAMA Platinum juga mengakui pencapaian BTS selama bertahun-tahun di keempat kategori Daesang atau hadiah utama, termasuk Worldwide Icon of the Year, Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year, dan juga Best Male Group. Acara tersebut dihadiri oleh J-Hope BTS selaku perwakilan BTS dan juga sebagai solois. Di kesempatan tersebut, pemilik nama asli Jung Hoseok tampil dengan balutan serba hitam, dengan setelan jas necis membiarkan bagian dadanya terekspos. Penampilan J-Hope dilengkapi kacamata serasi, sementara rambutnya ditata ke belakang membuat dahinya terlihat jelas. Kendati terlihat simple, outfit J-Hope ternyata berharga selangit. Akun Instagram @bangtan_outfit merangkum outfit yang dikenakan J-Hope pada hari Rabu 30 November 2022. Bahwa idol asal Gwangju ini memakai potongan mod dari ujung kepala sampai ujung kaki yang bernilai hampir 1 miliar. Main dancer BTS itu tampak mengombinasikan fashion item dari dua rumah mode kenamaan, Saint Laurent dan juga Cartier, yang masing-masing seharga 6,4 juta rupiah, 6,3 juta rupiah, 31,7 juta rupiah, 23,4 juta rupiah, 53,1 juta rupiah, dan 20,6 juta rupiah. Sementara jam tangannya merupakan rilisan dari Cartier yang mencatat harga 857,3 juta rupiah. Dengan penampilan badass tersebut, J-Hope BTS berhasil membawa pulang piala solonya di kategori The Most Popular Male Artist dan juga Culture Style Award Bibigo. Selamat atas kemenangannya J-Hope dan juga BTS. Borahe! Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Subscribe kalian sangat berarti buat berkembangnya channel ini. Kamsahamnida ya Rabbun.